Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardianto Elektronika. Kali ini saya ada sebuah ini ya, ini ada CCTV yang berbentuk lampu ya. Dan dia itu kondisinya lampu menyala tapi dia tidak bisa connect wifi ya. Oke, ini bentuknya aneh gini ya, apa saya yang baru tahu. Oke, kita akan coba dulu ya, kita pakai ini, kita colokkan. Dan ya, dia hanya menyala lampunya saja dan ada sedikit bunyi seperti trafo. Oke, langsung saja kita bongkar. Bongkarnya gimana ini? Sudah bekas dibongkar ya, tidak sampai. Saya cari obeng dulu. Oke, dan ini ya, ini dia power supply-nya. Dan sekarang sepertinya sih tidak ada masalah ya, berarti kemungkinan ada masalah di sini karena di sini dia terlihat sudah melembung atau kembung. Saya akan coba cek ya, apakah tegangannya itu dia bisa masuk 5 volt. Ini sudah menyala dan saya akan cek. Hati-hati untuk tegangan tingginya. Dan di sini dia cuma 3,5 ya, berarti dia kurang, harusnya dia sampai 5. Berarti kita harus mengganti elko ini ya, karena dia yang membuat apa ya, dia yang menyimpan tegangan agar stabil dan power supply-nya itu dia akan memberikan 5 volt. Oke, kita ganti ya. Mana sih? Oke, dan ini kapasitornya. Kelihatan enggak?
Di sini dia itu kembung ya, kelihatan di sini kembung, dan di bawahnya ini dia mau lepas, berarti dia hampir meledak ya. Di sini saya sudah siapkan penggantinya 470. Sini 470, dia 10 volt, di sini 16 volt, nggak apa-apa ya. Kita kasih yang 16 volt. Jangan sampai terbalik, plus minusnya. Dan kita pasang. Oke, dan dia belum bisa. Di sini saya sudah siapkan modul adapter ya, dan ini modul adapternya dari charger ori ya, jadi dia bisa tahan lama ya daripada yang dari Cina. Ini seperti ini, beda ya, dari trafonya beda, komponennya juga jelas berbeda. Oke, sekarang kita akan tes lagi ya ini. Saya akan tes kabelnya kembali. Oke, kabelnya masih bagus. Sekarang kita akan pasang ini ke sini, apakah muat ya, saya lihat dulu. Masih muat, kita lepas ini dulu.
dan ini dia sudah terpasang ya. Untuk posisi plus minusnya jangan sampai terbalik. Sekarang saya akan coba terlebih dahulu ya. Sepertinya tidak masuk, saya coba ganti. Oke, dia menyala. Saya akan coba lagi. Oke, dia menyala ya. Tut. Colokan saya jelek ya. Ini dia bisa berputar. Oke. Sekarang saya akan rakit ya. Kita rakit. Oke, sekarang kita coba. Sepertinya lepas. Sepertinya memang colokan saya ya agak susah dia. Oke,
ya, berfungsi dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.